Baik, yang penting apa dia tuan-tuan? Yang penting kita saling bermuhasabah diri masing-masing. Muhasabah dirilah. Kita saja yang kenal diri kita. Kita saja yang paling rapat dengan diri dan jiwa kita. Di mana saja kita panggil kelompangan, kebocoran, ketirisan, kekurangan diri kita, minta Allah tampung, minta Allah perbaiki. Ya Allah, aku lemah tang ni, tolong bantu aku. Ya Allah, aku tak mampu tang ni, bantu aku. Ya Allah, aku kurang benda ni, tambahkan untuk aku. Hak mana lebih, kita minta Allah kekalkan. Kita minta Allah tambah lagi. Sebab sifat utama orang beriman, bila Allah bagi anugerah, dia bersyukur. Bila Allah bagi musibah dan ujian, dia bersabar. Hak lebih, dia syukur. Hak kurang, dia sabar. Sifat orang yang tidak beriman, bila lebih, dia sombong. Bila kurang, dia give up, putus asa. Itu dia beza orang beriman dengan orang tak beriman. Kita duduk tang mana? Bila Allah bagi, kita sombong tak dengan orang. Bila Allah tarik, kita give up atau putus asa. Atau bila kita Allah bagi, kita syukur. Bila Allah tarik, kita sabar. Itu tanya diri masing-masing. Tak perlu tuding jari kita pada orang lain. Muhasabahlah diri masing-masing. Sama-sama beringat. Dan yang penting, Nabi informasikan kepada kita hadis-hadis akhir zaman untuk jadi keberhatian dan kewaspadaan pada kita, supaya kita menilik, supaya kita menilai benda-benda tu. Nabi sebut ni macam mana, Nabi sebut ni macam mana. Bukan apa, untuk kita ambil pendekatan, jangan bagi benda yang Nabi sebut tu berlaku pada kita. Boleh faham tak? Jangan bagi benda yang Nabi sebut berlaku pada kita. Sebab tu kita belajar eskatologi. Kita belajar eskatologi satu je. Bagaimana bentuk kematian yang kita nak hadap pada Allah? Bila berbicara mati, semua orang akan mati. Kafir mati, Muslim mati. Macam tadilah, disof tadi. Gemuk mati, kurus mati, hitam mati, putih mati, tinggi mati, rendah mati, kaya mati, miskin mati. Persoalan paling besar, kita mati dalam keadaan mana bila menghadap Allah? Kembalikan kepada kisah Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Kita mati menjadi penyokong Nabi dan Rasul, atau mati dalam keadaan menjadi penentang Nabi dan Rasul. Kita mati dalam keadaan membela agama Allah, atau kita mati dalam membelakangkan agama Allah. Itu je. Informasi hadis akhir zaman ni nak suruh kita beringat. Bukan saja-saja seronok cerita akhir zaman, seronok cerita dajjal, tak ada tuan. Nak suruh benda-benda yang Nabi sebut tu jadi kewaspadaan pada kita. Takut kita terikut, takut kita terfitnah dengan benda tu. Hak mana-mana kesalahan, salahlah. Hak mana-mana tersilap, tersilaplah. Itu manusia biasa. Tapi tu sebenarnya kita nak ajak orang lain supaya beringat benda ni. Bila Nabi sebut tu adalah benda besar. Bila Nabi sebut tu adalah benda penting. Boleh faham tak ni? Okey, bila faham boleh habis lah. Ni satu lagi saya nak tanyalah, sebab ada apa tadi nak kata tabung tu, tuan pengerusi nak info sendiri ke nak suruh saya baca ke? Saya ada tu. Baca kan. Okey. Jadi tak ada apalah. Boleh faham insya-Allah macam ni. Bila saya tanya boleh faham, sebenarnya maksud saya bahasa saya tadi tinggi sangat ke? Tak kan, tuan-tuan boleh faham. Walaupun ada slang utara, saya kira boleh faham lagi lah. Saya kira kalau saya guna bahasa ibunda saya hak sungguh Kelantan, lagi tak faham. Kalau saya guna Kelantan, biasanya orang tak faham. Kalau utara ni, okey lagi. Sebenarnya yang memahamkan tuan-tuan siapa? Allah. Saya hanya penyampai, saya hanya pembicara. Saya tak boleh dan tak mampu lebih pada tu. Maksudnya saya tak boleh nak kata, oh malam ni confirm semua orang faham, malam ni confirm semua orang dapat tahu. No, saya pembicara, saya penyampai. Hak bagi tuan-tuan faham, Allah. Hak bagi tuan-tuan tahu, Allah. Tak lebih pada tu. Jadi sama-samalah kita memohon kepada Allah agar diberi kefahaman yang lebih lagi.
terhadap apa jua bidang ilmu. Yang penting ilmu itu, keimanan itu selalu dikaitkan dan dinisbahkan dengan Allah. Tuan-tuan, kita nak cari ilmu, kena cari pemilik ilmu tu dulu. Kita belajar macam-macam ilmu tu, tapi sesiapa pemilik ilmu? Allah. Minta dengan dia agar diberi kemudahan dan kefahaman. Tok guru kita pun sekadar penyampai, ulama kita sekadar penyampai. Yang bagi faham, yang bagi ilmu Allah, mintalah dahulu dengan dia. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang selalu tersalah, selalu tersilap, serba tak kena, tak ada orang lain, diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.